di mana harga CPO mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar TBS yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya. Info terbaru, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS menyetujui penghapusan sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah crude palm oil CPO dan turunannya diperpanjang hingga 2 bulan lagi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan pungutan ekspor BPDPKS untuk CPO dan turunannya mulai tanggal 15 Juli hingga tanggal 31 Agustus tahun 2022, sebesar nol atau gratis. Lewat Peraturan Menteri Keuangan PMK, Nomor 115 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 103 tahun 2022 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Juli tahun 2022. Perpanjangan tarif pungutan ekspor sebesar 0 dolar dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini. Di mana harga CPO mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar TBS yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya, kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis. Merespons keputusan tersebut, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, SPKS Mansuetus Darto mengatakan, langkah pemerintah tersebut positif untuk menopang harga TBS petani. Positif, dampak pungutan ekspor nol. Tapi harus dievaluasi, terutama mekanisme perhitungan harga TBS khususnya indeks K di mana operasional pabrik kelapa swasta masuk dalam komponen harga petani, yang kemudian memangkas harga diterima petani. Tapi, pasal saham petani di pabrik kelapa sawit, justru dihapus dari Permentan Nomor 98 tahun 2013, kata Mansuetus. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO, Gulat Manurung mengatakan hal senada. Dengan pungutan ekspor gratis sampai akhir Oktober memberi semangat baru. Kami berharap, ini semakin memberikan kepastian untuk peluang harga CPO, yang kemudian bisa menaikkan harga TBS petani sawit, kata Gulat. Oke, demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, tetap semangat dan lanjutkan perjuangan.